bertutur mengenai iklim Indonesia, dan yang paling penting juga karena saya adalah seorang pedagang saham profesional, maka saya juga sisipkan pesan-pesan investasi. Ya, itu yang paling penting buat saya. Tapi yang menurut saya yang paling penting, karena saya pada dasarnya itu adalah seorang pedagang saham profesional. Saya kepingin itu adalah membuat melek investasi. Soalnya buta investasi masa depan itu kalau menurut saya adalah buta proses sekarang. Nah, tapi kalau kita ngomong investasi aja, banyak yang orang yang nggak mau, anak muda nggak mau belajar ininya, wah terlalu berat dan sebagainya itu. Nah, kemudian oleh karena itu, saya ngomong sama Giri, gimana caranya sih agar menyampaikan pesan penting, pesan investasi, tapi tidak membosankan. Kemudian Bang Giri ngomong langsung, ya nggak ada jalan lain, ya pasti mau film. Karena kalau di film tersebut itu kita bisa istilahnya secara panca indera kita akan, istilahnya akan kita bisa mendapatkan banyak hal dari sana. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!